Dianggarkan secara purata sejumlah RM3 bilion diperuntukkan setiap tahun untuk pembelian mesin pengawal berasaskan komputer bagi keperluan industri. Namun hasil kajian Universiti Malaysia Pahang UMP bakal mengubah senario berkenaan. Bukan sahaja berupaya mengurangkan kos, malah ia boleh dikawal hanya melalui komputer peribadi. Laporan Faisal Jasmi Muda bersama juru kamera Tuan Badrul Hisan Tuan Halil meninjau teknologi tersebut. Secara purata, negara mengimport mesin pengawal berasaskan komputer sebanyak RM3 bilion setahun untuk kegunaan pelbagai industri pembuatan, ekoran kekurangan pakar dalam bidang pembinaan mesin. Justru, keperluan untuk menghasilkan sendiri pengawal mesin berkomputer telah menjadi keutamaan negara. Menyahut cabaran itu, sekumpulan penyelidik dari Universiti Malaysia Pahang UMP telah membina mesin kawalan berangka komputer CNC berasaskan komputer peribadi. Dr. Fadlul Rahman Muhammad Ramli dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal berkata, kawalan berangka komputer atau CNC dikawal oleh nombor, huruf dan simbol-simbol untuk membentuk pelbagai reka bentuk yang diperlukan. Reka bentuk tersebut pula akan ditetapkan ke atas mesin pemotongan logam dan mesin pengimpal laser yang telah dikawal pergerakan melalui SATA X, Y dan Z. Adanya pengawal komputer ini, pengawal mesin ini, mesin boleh bekerja mengikut desain ataupun reka bentuk yang kita aturkan. Dengan cara demikian, pergerakan mesin apa semua dikawal secara automatik. Katanya mesin pemotongan logam berfungsi untuk memotong bentuk yang telah ditetapkan ke atas kepingan logam sehingga setebal 6 mm. Manakala mesin pengimpal laser adalah untuk mencantumkan kepingan-kepingan logam sehingga setebal 10 mm. Tambahnya, industri pembuatan papan tanda, logo dan tulang pintu kereta amat sesuai menggunakan kaedah tersebut bagi penghasilan pemotongan yang lebih halus dan tepat. Pergerakan mesin ini sebenarnya adalah bergantung kepada algoritma yang kita bina di dalam komputer. Jadi algoritma yang dibina oleh pihak UMP ini mempunyai kelebihan dari segi kecepatan dan ketepatan untuk bergerak dari satu titik ke titik yang seterusnya. Dengan algoritma ataupun program yang kita bina ini, proses pemesinan juga dapat dilakukan dengan lebih tepat dan juga cepat. Kajian CNC mesin pemotongan logam dan mesin pengimpal laser yang dilaksanakan sejak 2005 itu telah menurunkan kos pembinaan sehingga 40% berbanding harga pasaran yang mencecah RM2 juta. Menariknya, mesin pemotongan logam dan mesin pengimpal laser tersebut boleh dibasuai mengikut keperluan pengguna dan ia mampu beroperasi secara jauh menggunakan talian internet. Setakat ini pihak UMP ada bekerjasama dengan pihak PHN untuk aplikasi Taylor Weblang untuk produk otomotif di mana bahagian komponen kereta hendak disambungkan ataupun di welding mengikut spesifikasi otomotif. Dan juga kita juga ada bekerjasama dengan pihak Sapura Industrial kerana mereka juga terlibat dalam bidang pemesinan.